Baiklah kawan semua, selamat datang di channelnya Amatir Teknisian. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung dan selalu support channel ini. Salam sehat selalu, salam sukses, dan salam segalanya. Baiklah kawan sekalian, kali ini kita punya permasalahan Yamaha R15 New. Timbul kode 24 ya kawan. Baiklah kawan, kita akan cek dulu. Saya akan lepas semua bodi-bodi motor ini kawan. Baiklah kawan, kalau kita perhatikan dari kode kerusakan ini dari sensor O2 ya kawan, persis berada di kepala mesin dekat knalpot ya kawan. Dan sepertinya soket dari sensor O2 ini ada di sebelah kiri ya kawan. Baik kawan, akan kita geledah. Dan ternyata di sini terlihat jelas ya kawan, ada bagian yang rusak pada bagian kabel bodi kawan, seperti dimakan tikus sih kawan. Di sini banyak kabel yang digigit tikus sih kawan. Ternyata benar ya kawan, kabel dari sensor O2 ini putus sih kawan, putus karena digigit tikus sih kawan. Ternyata soket ini sepertinya ada di bawah tangki kawan. Soket ini berasal dari bawah tangki. Oke kawan, akan saya lepas dulu tangkinya ya kawan, biar lebih detail lagi. Kalau diperhatikan dari situasi dan kondisinya ya kawan, sepertinya tikus ini sudah lama sering mondar-mandir di motor ini kawan. Ini kabel, persis posisi kabel sensor O2 yang digigit tikus ya kawan. Jadi sepertinya diputus dari posisi langsung keluar dari kabel bodi kawan. Jadi dari akarnya langsung yang digigit ya kawan. Baiklah kawan semua, gimana cara penanganan dari Amatir Teknisian? Saksikan terus biar tidak penasaran dan salah paham ya kawan.
Baiklah kawan sekalian, kita cek kode 24-nya apakah sudah hilang. Dan ternyata masih ada ya kawan kode 24-nya. Jadi sepertinya kita harus menghidupkan motor ini dulu biar kode 24-nya ini hilang ya kawan. Dan ternyata benar adanya ya kawan. Setelah dihidupkan motor ini, kode 24-nya ini hilang ya kawan. Baiklah kawan sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Semoga video singkat ini bisa berguna dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam berbagi, terianti kawan. Salam.